Sawa-sawa lagi sama gue di IKI69 dan hari ini kita bakal lanjutin eFootball Fest 2021 mobile-nya teman-teman semua. Teman semua, jadi sebelum lanjut videonya subscribe dulu, kita gasin ke 2000 subscriber bulan ini. Dan belum yang bagi yang belum follow IG Mabat Store ya, follow dulu @mabat.store. Di sana kalian bisa titip akun, jual beli akun ya, pokoknya kalian mau nyari akun di sana lengkap banget pokoknya ya, ada dana ber, pool ber, pokoknya jasanya ada juga joki ya, jasanya pokoknya lengkap banget gitu loh ya. Oke teman-teman, jadi di sini gue langsung aja ya pengen review si iconic Cristiano Mamang Dodo ya. Jadi kita gasin aja dulu ya, langsung gasken gitu tanpa banyak basa-basi, karena di sini gue mau reviewnya itu versus komputer sama versus orang ya di OMC. Jadi yang satunya di event biasa, terus satunya di OMC teman-teman ya. Let's go and let's ciao. Ya ini dia teman-teman semua, kita udah ada di PES-nya dan ya ganteng banget anjay. Mamang gua ganteng banget ya. Mang Dodo. Waduh, gila ini udah kayak pakai patch anjir sumpah. Udah kayak pakai patch anjir. Adem tapi lebih adem gitu loh ya, walaupun simple gitu. Foto-fotonya Ronaldo doang gitu. Dan ya di sini gua mau nginformasiin ke kalian, kita itu bisa kalau kita beli gitu loh, beli Messi ataupun Ronaldo, itu kita bisa ganti tema coy di sini ya. Beli Rasput juga nanti ganti tema juga bisa gitu loh. Dan bagi kalian yang belum tahu, kita itu cuma bisa satu kali ini loh, satu kali beli gitu loh. Misalkan ada kan tiga tuh, kalian suruh pilih ya, suruh pilih tuh mau Ronaldo, Messi atau si Rasput teman-teman ya. Dan ini dia pemainnya teman-teman ya, Cristiano Ronaldo-nya, Mamang Dodo-nya ini ya. Dan pisan sumpah dah asli. Oke kita lihat, offensive awareness-nya 96, ball control-nya 95, dribbling-nya 95, pokoknya kita bacain yang biru aja. Finishing-nya 96, heading-nya 98, kicking power-nya 97, jump-nya 99, balance-nya 97. Aslinya lompatnya juga udah bagus gitu loh, bukan yang iconic juga kan. Nah ini wake foot akurasinya 4 teman-teman, gila nggak tuh, gila sih anjir. Fiance-nya ke heading, knuckle shoot, acrobatic finishing, first time shoot, penalty specialist, captaincy, fighting spirit, dribble on the break, low pass, love to pass, prolific winger. Nah, jadi di sini prolific winger itu bisa LWF sama RWF dia cuy ya. Jadi bisa di mana aja, pokoknya di sayap begitu. Oke. Okay. Trickster, amazing run, speeding boot. Balet. Oke. Lah langsung gaskan aja ya. Ya ini dia teman-teman Cristiano Ronaldo-nya. Kita duetin sama ikonik Juve lainnya gitu loh. Oke teman-teman, langsung aja kita ke event ya. Kita mau main apa nih? Tour apa ini aja lah, challenge ya. Yang kedua belum. Ya. Ini dia. Kita main challenge aja deh ya. Kita nanti terus habis ini kita gas ke OMC coy. Oke. Gas, kita gasken dulu. Oke. Lawan siapa? Oke, lawan Belanda lah. Lumayan nih ya. Jadi ada tantangan gitu loh. Daripada lawan yang lain gitu. Oke, Cristiano Ronaldo ya ketika di boost itu 100 coy ya. Mantep emang anjing. Oke, itu dia. Oke, ini Ronaldonya itu Ronaldo yang iconic moment pas loncat tinggi itu ya. Pas ngegolin lompat tinggi itu coy kayaknya ya. Soalnya kalau untuk yang ATM, bajunya aja udah beda gitu loh. Yang ATM itu 2000 berapa? 2019. Nah, yang ini 2020. Sepatunya aja gue lihat ya, sepatunya itu biru coy ya. Coba kita lihat ya nanti ya. Sepatunya itu yang 2020 ya. Jadi mungkin kayaknya ya, gue nggak inget. Kayaknya itu yang emang yang loncat tinggi itu coy kayaknya ya. Koreksi kalau salah. Pokoknya bukan yang ATM lah. Aduh, ini masih baru gua mainin di aplikasi clone ini, jadinya belum gua setting. Sorry, setting dulu ya. Kamera wide seperti biasa. Oke, kontrolnya klasik. Ya ini coy, bagi kalian yang belum tahu nih, gua nih settingannya seperti ini. Oke, start.
off. Next player, staminanya. Oke, nice, udah teman-teman langsung caw aja, itu dia langsung ke Cristiano Ronaldo. Ini dia iconic momennya Cristiano Ronaldo. Ya 200.000 lebih. Menguras dompet bangsai memang. Aku kira lo 75.000 doang. Taunya 200.000. Oke, nice banget ini. Waduh, harusnya langsung aja ya, kenapa gue balik dulu ya? Oke, santuy aja. Pokoknya kita umpan ke Ronaldo aja nih ya, karena kita mau review sih Ronaldo. Nyari tempatnya kurang bagus anjing, hey. Ronaldo, cari tempat yang bagus lah. Pengen diumpan juga, aduh. Harus sabar ya. Ini Matis Delik ngapain Anda gitu loh. Aduh, oke Bonucci ya. Mantap, memang gak ada obeng Bonucci ya. Ciao. Oke. Oke, King Morata kepada Cristiano Ronaldo di sana. Oke, Ronaldo, ini mah. Press. No. Ronaldo iconic, tolong dong ya. Anda kalau mau placing yang benar. Ya Allah, shit. Sorry guys. Sorry Babel. Babel moment. Oke. Oke. Aduh, payah. Oh gila Bergwijn. Oke, enggak dapat lo ya. Enggak dapat, emang lu parah. Alexandro, Nedved saja. Oke, Cristiano Ronaldo. Oke. Alvaro Morata kepada King Cristiano Ronaldo. Ronaldo saja, umpan saja. Kepencet umpan itu. Aduh. Susah banget emang anjir, kalau nggak tahu kenapa ya di aplikasi Clone itu susah gitu loh. Enggak sih, aslinya tuh biasa aja, tapi gua kerasanya gitu, coy. Jadi kayak susah gitu loh. Jadi sesuai feeling gua aja gitu kan. Kalau susah ya susah gitu, jadi susah beneran anjir. Maksudnya gua mikirnya tuh beda gitu loh di Clone gitu loh. Di aplikasi Clone. Oke. Dodo. Oh, malah lari ke sini loh si Dodo loh. Larilah ke sana anjir. Ngapain ke tengah? Oke, Bentakur. Oke, bukan pelanggaran. Dodo, anjir. Gagol dong. Aduh, Dodo. Ciao lah, hei. Hei, Anda Dodo kenapa sih? Si Dodonya stres. Ayo, 200.000 harganya. Harus ngegolin. Dodo 200.000, guys. Oke. Ya ampun Bentakur. Aduh. Oke, Nedved. Ciao aja di sana. Oke, Cristiano Ronaldo kepada King Morata. Langsung kepada Ronaldo balik lagi. Ya ampun anjir, susah sih VAR ini ya. Alvaro Morata. Parah. Oke, Danilo. Delpi. No way. Pelanggaran gila lu. Stres banget. Oke. Bentakur. Pan aja ke si Pirlo, santuy gaming. Ronaldo. Ke Del Piero. No. Susah sekali. Hey, ini di babak pertama tidak ada gol. Parah. Hah. Sibuk banget. Mending lawan orang anjir. Gak tau kenapa dah. Susah banget anjir komputer bangke. Kalau bertahan itu jago banget, tai. Kalau nyerang ya kita pertahanannya hancur anjir. Oke, caw aja ke babak kedua. Let's go and let's caw. Harus ngegolin lah ini Ronaldo. Aduh, itu Ronaldo sendirian. Astagfirullahaladzim. Ah ya ampun, gak dapet. Aduh, gua mah. Kenapa sih? Parah lo kalau gak ngegolin. Ih, parah anjir. Oke, King Morata kepada Ronaldo. Ronaldo lari, Ronaldo let's chow and let's chow. Hah, tendang, goal. Yes, ini dia Cristiano Ronaldo yang saya maksud gitu loh. Oh, waduh, selebrasinya selebrasi ini, random ini. Bukan selebrasinya Cristiano Ronaldo yang iconic, anjir. Ya udahlah ya, kita skip aja ya. Bentar, chess gila tuh. Iya, betul sekali. Memang loh. Fake shoot-nya itu loh gila nih. Fake shoot-nya coy. Fake shoot-nya asik banget gila. Iya, betul.
Betul sekali, Cristiano. Wede, gila. Ini bukan selebrasinya Ronaldo ikonik ya. Nanti kita cetak gol lagi pakai Ronaldo nih ya. Sabar, sabar coy. Sabar, sabar ya. Susah anjing. Oke. Dumfries. Oh, duh. Derun. Aduh, Frankie De Jong enggak main apa ini? Belanda kan. Kenapa enggak main anjing? Memphis Depay. Bonucci memang enggak ada obeng, caw lah. Ih. King Morata sendirian. No! Morata. Ih, Morata. Ya ampun Morata, astaga. Ih. King Morata. Anda bisanya cetak gol offside, bangsai. Aduh. Tuh, parah banget gitu loh. Emang susah anjir. Lebih enakan main sama orang gitu loh ya. Enggak tahu kenapa. Lebih enak main sama orang. Aduh. Netfed, enggak kuat dong anjing lah. Ih, kuat. Dibilang enggak kuat langsung ini anjir dia ya. Gaskan lah. Ciao. Oke. King Morata 1-2 yang baik. Ya mungkin begini. Itu Ronaldonya sendirian, gila kalau enggak gol. Iya, itu dia nih, coba ya. Selebrasinya gimana nih? Nah, ini nih selebrasi ikoniknya. Gila cuy. Cristiano Ronaldo Mandodo iconic moment, sangat edun. Iya sekali, betul. Emang enggak ada lawan ya. Weak foot itu ya. Akurasi, weak foot akurasinya tuh, lu lihat ya. Ini pakai kaki kiri coy. Nice banget. Ini dia. Shuuu, gila. Aduh, Facebook ini apaan sih? Oke. 2-0 ya, untuk keunggulan IK69 di sana. Ya, gol Cristiano Ronaldo semuanya. Karena kita memang paksakan Ronaldo untuk mencetak gol ya. Karena kita sedang mereview Cristiano Ronaldo gitu loh ya. Aduh. Berguis. Ya ampun, kasar banget Pirlo. Ah, udah tua juga. Terlalu kasar Anda Pirlo ya. Oke. Ya, ulur Ronaldo aja jadi pagar coy. Umpan Ronaldo. Ini spray ini naik. Oke. Oke. King Morata, ciao. Terlalu maksa gue ya. Ya karena kita lagi review Ronaldo bos. Harus Ronaldo terus pokoknya. Maksa bet anjir. Abis ini kita OMC ya. Dan gue potong coy. Karena mungkin kalau nggak gue potong ya, kasihan kalian nunggunya bosen gitu loh. Oke. Delpy. Astaga, ini pada kenapa sih? Gila. Pada kenapa anjir? Itu depan gawang. Ikonik lagi. Ikonik depan gawang melenceng semua. Ronaldo, Delpy, parah. Mungkin gue darting anjing semua mainnya. Bonucci. Nice banget emang orang tua satu ini ya. Ciao. Oke. Oke, Ronaldo sendirian. Jebret saja. Oh! Morata. Yes, King Morata akhirnya. Cuy, nggak offset ya. Kita skip aja lah ya. Ini dia. Ronaldo, uduh, gila sih. Ya udah ya. Emang parah banget. Dari tadi itu alot banget gitu loh Morata ya. Akhirnya dikasih kesempatan coy Morata ya. Ini sih bisa hat-trick Ronaldo ya. Kita kasih hat-trick dah Ronaldo, kita kasih hat-trick ya. Rebut dulu, oke. Ronaldo cari ruang, mantap. Oke. Oke. Ciao. Ini sih perfect shoot lagi nih. Kena dua kali. Fandi dia, ampun ini dia selebrasinya ya. Bukan selebrasi ikoniknya tapi yang penting ikoniknya Ronaldo. Mantap kali lah. Ini fake shootnya nih, gue suka banget. Iya, yeah. Katanya back apa? Susah dilewatin ya. Inilah Cristiano Ronaldo ikonik. Di fake shoot saja. Idih. Cantik banget lu ah, insecure lu Pandik. Aduh. Gantung sepatu Pandik, gantung sepatu ya. Hey.
lawan Ronaldo anjing. Ronaldo ikonik udah gantung sepatu aja gitu kan. Oke 4-0 teman-teman. Oke, belum diprit sama si botak. Hey, botak cepat. Diprit lah ya. Oke, teman-teman semua, jadi di sini kita lihat ya Cristiano Ronaldo hat-trick ya, walaupun lawan komputer ya, tapi itu agak susah jujur banget anjing. Agak susah, di babak pertama aja kita alot banget gitu loh ya. Coba kita lihat nih. Oke lah, ratingnya 8,5 coy. Hat-trick ya. Shoot 6 on target 3. Cukup mengecewakan tapi ya, tapi yang penting on targetnya gol semua gitu. Pas dan komplit pasnya 11, yang komplit 7. Oke, di sini dribblenya 126 meter ya. Speednya 16 km. Oke. Ya, jadi kita langsung aja gas ke OMC ya. Nanti gua potong aja ini karena nunggu OMC-nya pakai kartu Tris sangat-sangat sampah. Fuck. Oke, ini dia teman-teman ya. Ya gua record di checking connection status ini. Bangke baru lu anjir, baru ketemu lu gila. Aduh, gak kuat banget dah anjir pakai kartu Tris. Ya. Ya. Oke, rating 800, semoga menang. Ya, harus menang lah ya, Bos. Kita pakai Cristiano Ronaldo di sini. Si Aubameyang CF sama Mbappe di second striker, dan di sini dia, waduh ini mah long pass. Udah ketahuan ya. Coba nih ya. Pegang nih omongan gue ya. Ini pasti long pass ini orang. Oke, ini Ronaldonya. Long pass ini orang anjing. Tapi kita pakai ini sih, pakai si apa namanya? Van Dijk sama Varane gitu. Kan Varane notabene yang back susah di long pass atau di long ball gitu loh. Jadi coba kita lihat ya nanti kerjanya si Rafael Varane sama si Virgil van Dijk gitu loh ya. Oke. Okay. Rambut saya susah banget diatur. Oke. Okay. Goal celebration after scoring a goal make your player perform simple action or his set unique bla 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 ya. Pokoknya kalian bisa selebrasi gitu loh ya. Arahin pemainnya ke sudut-sudut tertentu, jadi kita bisa selebrasi gitu. Oke. Okay. Tanpa banyak basa-basi lagi, ini dia kick off babak pertama ya. Kita melawan Atletico Madrid di sana dengan baju merah, biru, merah ya. Di sini kita pakai putih. Oke. Okay. Tanpa banyak basa-basi. Ya ampun. Aduh, Van Dijk. Sampai mental sih Mbappe, gila. Tuh kan? Gua bilang apa? Long pass ya. Jangan dibalas long pass lagi. Kalau pemain long pass, jangan dibalas long pass lagi coy ya. Kita main tiket aja. Santuy. Ya ampun, astaga. Nge-lag-nya loh. Kartu apa ini? Cocok. Oke, Cristiano Ronaldo, mampus kau ya. Wow, insecure loh, nyeleding-nyeleding. Enggak bakal bisa. Ini dia. Ya ampun lu ama si Aubameyang. Aduh, finishing-nya cacat banget Auba. Aduh. Gak bisa, lu gak bisa. Ah, ada Van Dijk, gila kali lu. Oke. Okay. Ini dia. Ciao. Sliding dari tadi dua kali gak bisa ya, Bos. Ah, gak bisa, Bos. Aduh, anjing keblok. Dua kali nyeleding dia gak bisa-bisa, coy. Gila kali lu ya. Ronaldo sih. Please lah. Aduh, Mbappe, coy. Mbappe bangke rusuh. Itu aturan bolanya Ronaldo, hei. Botak. Kura-kura ninja nih, parah. Ya ampun. Ih, nggak mau nyundul Van Dijk. Ah. Oke, okay, Varane mantap. Kalau di pass mantap, coy. Tapi kalau di relief. Oke, okay, nice banget. Ciao. Oke, okay. aduh. Kurang, cuy. Ya ampun. Iya, langsung long pass. Ih, bantam lu biji lu anjing. Long pass mulut tak. Aduh. Aubameyang. Udah ketahuan coy, dari formasinya aja dua strikernya itu kencang semua. Udah pasti gitu loh. Apalagi Mbappe. Tiada hari tanpa long pass sih anjing. Oke. Ah, offset dong. Ya ampun, dua kali dong. Dua kali, satu kali lagi dapat piring loh. Aduh. Parah. Kayak si Morata tuh, tiga kali dapat piring udah itu. Aduh, nggak bakal bisa, Bos. Lu kayak gitu. Ah, ampun dah. Nggak bakal bisa. Lu tuh umpan ke belakang, ya, terus di long pass gitu. Itu lu tuh, ilu banget ini ya. Bangke.
pokoknya jangan meniru ya, jangan meniru hal bodoh semacam itu ya. Oke, santuy aja, kayak gini tuh enak banget coy. Umpan-umpan begini tuh nice banget. Aduh, nggak lepas itu, kalau lepas lu parah lu ya. Gak bisa dibilangin lu tuh DNA long pass nih kayak gini. Nggak jadi coy, sayang banget itu look show-nya. Oke, nice, please, golin sih, golin. Ya ampun, anjing kamu ke depan lo, placingin saja, coba. Astagfirullahaladzim, alot bener, rating 800 itu apa anjing? Gue jadi cadel begini anjing. Rating 800, nah, Majis Delik. Oke, sepertinya dia mulai sadar gitu kan, bahwa tidak efektif long pass-nya. Jangan harap ya, Van Dijk digabungkan dengan Rafael Varane gitu. Jangan macem-macem bodoh. Gak bisa long pass lo. Aduh, Anda kenapa sih umpannya, Foden? Ah. Oke. Trent Alexander-Arnold. No. Jovelic turunnya gila banget sampai situ. Anda long pass mulu ya, gak efektif long pass lu, astaga, dibilangin backnya itu anti long ball semua bro, ya ampun. Nih, lo gua kasih long pass. Aduh, kurang coy, kurang maju. Kasih long pass meninggal lo. Nih, gua kasih long pass nih, anjing. Tuh, iya lu. Ayo lu, ributkan lu, dikasih long pass sekali aja gitu lo kan. Aduh. Oke. Okay. Ini crossing aja itu Ronaldo-nya enak banget. Ronaldo iconic, gila lu, insecure kan, ha? Insecure melawan Cristiano Ronaldo iconic. Sayangnya selebrasinya bukan iconic coy, tapi enggak apa-apa ya. Yang penting gitu. Yang penting tuh aduh Ronaldo gitu, aduh kita tuh lagi review Ronaldo gitu, mampus lu, ya ampun. Hah, udah pulang. Nah, dari tadi long pass mulu gitu lo, aduh udah coy ya, insecure kan lo, hah, udah oblak lu itu insecure, itu dia pakai oblak bukan sih. Hah, ya ampun, gila kali lo ya, aduh. Oke, kita ciao untuk babak kedua ya, semoga Cristiano Ronaldo menambah 3 golnya ya. 200.000 kalau nggak nambah 3 gol ya, pulang aja gitu kan. Aduh, lama beda asli lu ngapain sih, mau masukin siapa lagi bro, pasti lu long pass gitu loh, masukin siapa aja pun long pass Anda. Ah, kesel betul, caw lah, gila, gua nggak sehat semua kok. Varen, wow, langsung match ending ini. Shit, gua takut banget kayak gini, takut kalah anjing. Ini kalau gua menang berarti dianya insecure ya, melawan Cristiano Ronaldo iconic gitu loh. Match ending langsung bangke baru babak pertama, gol 1 anjir. Mental lu. Gak asik banget sumpah lawan pemain-pemain kayak gini nih. Long pass terus nyerahan, anjing gak ini banget, gak respect banget sama orang-orang kayak gini. Ini pasti dia kalau ngegolin tuh selebrasi nih si anjing ya. Untung gue tadi selebrasiin gitu loh, selebrasiin dulu gitu biar gak songong orang. Oke, lama banget nih penentuan apa gue win, kalah, atau ya hangus gitu. Kalau hangus sih bangke sih. OMC cuk, masalahnya cuk. Oke, you win ya. Disconnect dia. Kayak nambah tuh, nggak ada obeng ya. Aduh, gua maampun dah, ah gila kali. Ya elah bro. Ronaldonya oke. Ya itu dia teman-teman ya, kita udah main di komputer, maksudnya lawan komputer dan lawan orang di OMC. Jadi yaitu kalian bisa nilai ya, kalian mau beli atau enggak, gua saranin beli ya, mumpung ada gitu, mumpung ada jadinya kita gaskeun. Terus teman-teman semua, bagi kalian yang mau nonton nanti di hari Sabtu ya, di hari Sabtu besok, jadi
gue bakal lawan open sharing channel. Nantikan saja di jam 7 pagi ya. Jadi kalian gaskeun, tungguin, stay tune ya. Jadi gue bakal mabar sama YouTuber PS lagi ya, open sharing channel cuy, mantap sekali gitu. Gue seneng banget nih diajak mabar sama open sharing channel ya, nanti jam 7 besok langsung gaskeun ya. Oke, penutupan kali ya, udah ya, segitu aja nih untuk review Cristiano Ronaldo nya, keren banget kan. Keep charming, bro, and love, and see you in the next video, bro.